Kaget karena wabarakatuh, jumpa lagi guys sama Pak Diminto yang cakep dan ganteng ini ya. Jangan lupa, kali ini saya akan membuat rangsum pakan ayam ya, yang murah, mudah, tapi ayamnya tetap sehat. Bagaimana dan apa saja ini bahan-bahannya ataupun bagaimana cara nyampurnya, saya ingatkan dulu sebelum video berlanjut untuk like, komen, dan subscribe. Dedak ya, dedak kita pakai perbandingan 30 20 dan 50. 30 nya dedak, 20 nya ini jagung. Nah, terus yang 50 nya ini kita pakai bama yang untuk petelur, karena ini untuk langsung pakan petelur. Dan ini adalah daun pepaya, ini sebagai seratnya. Dan yang tidak kalah pentingnya lagi ini guys ya, cairan ini adalah cairan sebagai untuk suplemen atau starter, nanti kita untuk campuran meningkatkan protein yang ada di rangsum ini. Nah, setelah ini semua tersedia, ini dedaknya sudah ada, daun pepayanya sudah ada. Nah, kita campurkan bahan-bahannya. Jagung kita tumpahkan. Setelah begini guys, kita campur. Kita buka dulu tengahnya. Nah guys, suplemen ini yang saya buat sendiri ini apa bahannya, terus bagaimana caranya membuatnya, nanti akan saya sampaikan di video berikutnya. Yang jelas ini top marko top untuk ayam-ayam kita tetap sehat dan juga telurnya juga joss. Thank you.
mesum sekarang sudah tercampur. Nah, karena ini untuk bisa sampai 4 hari atau 5 hari, maka setelah ini ada yang kita kasihkan ke ayam langsung, ada juga yang saya simpan pakai ini tapi saya tutup dengan kedap udara ya. Ini guys, oke. Guys, ayamnya sehat-sehat kok. Ini dengan pakan langsung yang kita buat sendiri. Ini senang sekali makannya. Oke guys, bersama Pak Diminto dari Mukirjo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.